Berjumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepada Tuhan yang empunyai firman ini, kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Kami memohon hikmat daripada Tuhan, agar sekiranya dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami mau benar-benar dimengertikan oleh Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkati kami, urapi setiap pribadi kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Ayat 24 hingga 26 berbunyi, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat satu tema dengan tema yang berbunyi, ada kuasa dalam berdoa. Memutuskan untuk memilih ini tidaklah mudah, tapi harus tetap memilih dan juga harus tetap memutuskan. Demikian yang dialami para murid, memilih seorang untuk menggantikan Yudas, rasul yang telah mengkhianati Yesus. Dan ini menjadi suatu pergumulan yang sangat besar dan tidak mudah. Para murid mencari kehendak Tuhan, dan Petrus mengusulkan agar orang yang menggantikan Yudas ini harus memiliki sebuah kriteria. Kriterianya bahwa orang yang mau dipilih ini harus senantiasa berkumpul dengan para murid selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, dan harus menjadi saksi dari suatu kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang sangat menarik yang mereka lakukan sebelum membuang undi ini adalah mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-24 tadi, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengenal hati manusia dan akan menunjukkan kepada siapa ia berkenan dan menyatakan kehendaknya, akhirnya Bapak Ibu yang dipilih menjadi murid menggantikan Yudas ini adalah Matias. Allah telah berbicara dengan jelas sekali kepada umat manusia melalui anaknya, tetapi juga melalui Alkitab. Allah tidak hanya berbicara kepada kita, tapi juga Dia selalu siap untuk mendengarkan kita. Dia mendengarkan setiap doa anak-anaknya. Amanat untuk berdoa ini bukan hanya suatu perintah ilahi, tetapi juga merupakan suatu undangan yang sangat spesial, agung, tetapi juga mulia dari Bapa di sorga. Kita juga harus berpandangan optimis dan melihat doa ini sebagai suatu kesempatan untuk menerima rahmat dan kasih karunia dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menganggap bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya, doa itu adalah komunikasi antara kita manusia dengan Allah Bapa, maka janganlah ada alasan apapun yang membuat kita tidak berdoa. Misalnya ketika Bapak Ibu dan saya, kita berkata bahwa pekerjaan saya terlalu banyak sehingga saya lupa untuk berdoa.
saya terlalu banyak mempunyai semua berbagai macam tanggung jawab. Jadi saya lupa berdoa. Supaya Bapak Ibu dan saya ketahui bahwa Tuhan mau supaya kita sebagai orang Kristen, kita lebih mementingkan doa. Dan kita harus selalu berdoa. Mengapa? Karena semakin hari kita harus semakin tekun berdoa, karena kita percaya dan kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang berkemurahan. Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang sanggup memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak layak untuk menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam segala kehidupan ini. Tetapi karena Bapak Ibu dan saya, kita berharga di mata Tuhan, maka oleh sebab itu, jadikanlah doa itu sebagai nafas dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita terus berdoa, maka tentunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan menjawab melebihi dari apa yang engkau butuhkan. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dimengertikan oleh kebenaran firman-Mu. Kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Tetapi juga kami dikuatkan. Karena ketika kami ada dalam setiap persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kami, ketika kami menggantungkan seluruh harapan kami di dalam dunia ini, tentunya kami akan binasa. Dan kami tidak akan pernah menemukan suatu kedamaian. Tetapi ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kami mencari Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran, ketika kami menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Kami mempunyai Allah yang tidak tuli, tetapi kami mempunyai Allah yang begitu setia di atas ketidaksetiaan kami. Engkau Allah yang begitu setia mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Hamba percaya Tuhan, kiranya Engkau pula memberkati semua anak-anak Tuhan yang menjadi pendengar-pendengar Klafos dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka ketika mereka ada dalam pergumulan, ketika mereka ada dalam setiap kesesakan, ketika mereka terus berdoa kepada Tuhan. Hamba percaya bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Tuhan mendengar akan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tuhan menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Semua anak-anak Tuhan yang dipakai dalam channel Klafos Sukacita, baik kru tetapi juga semua para hamba Tuhan, diberkati dalam setiap hari hidup mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa dan pinta mereka, Tuhan lebih mengenal mereka jauh daripada apa yang hamba kenal. Oleh sebab itu Tuhan memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi mereka dalam setiap tugas pelayanan, tetapi juga dalam setiap tugas pekerjaan dan studi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati setiap hari-hari hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percaya kalau tanpa campur tangan Tuhan, kami sebagai manusia hanya dapat hidup dengan penuh kesia-siaan. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan dan menaruh Tuhan sebagai dasar yang kokoh, kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berkatilah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan kami percaya hanya oleh berkat dan anugerah Tuhan sajalah kami meraih sukacita di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.